Selamat malam, I'm here, welcome back to Lazy Ubara Channel. Berkongsi kamu, Barrett Free Fly. Okay, hari ini saya nak share lah. Sebab cocktail ni baru masuk 2 bulan, dah boleh free fly dah. Yang saya train cepat 2 minggu sebab tu hari-hari 3 kali. Okay, setiap swat 3 kali 1 hari, mesti train dia record. Record paling penting lah, kita train dia boardingnya. Recall, yang cara recall pun dulu saya ada buat ni, nanti tengok balik dah part 1, part 2. Okay, yang ni hari ni share yang macam mana saya paksa dia minum air dia sendiri dalam sangkar. Okay, yang ni lah. Sebab banyak orang tanya member, okay, buat apa-apa tu lah, senang juga ni lah. Kan? Okay, yang ni hamster botolnya, kalau tak ada letak cawan bergas ke apa, takut cepat kotor ke apa kan, ha, boleh kita yang train yang guna ni. Ha, ni senang je. Okey. Okey, jangan dekat ni dulu. Nampak ni. Dia dah makan dah. Tadang. Ha ni. Okey. Pellet masuri. Kam. Okey. Sini. Nah. 2 bulan je sudah tahu makan sendiri dah. Nampak tu. Macam mana saya ajar dia? Cara senang je. Saya nak share nantilah makanan dia. Okay, masa, okay, kokatil, saya hari ni share dua, okay, kokatil makan, cara makan dia dengan kita paksa dia guna minum air yang ni senang. Okay, tak kisah, sekarang saya suap dia lagi, dua kali lah, pagi dengan malam, petang dia saya letak. Okay, saya letak dia, pellet, dia akan makan banyak. Nah. Okay, macam mana, okay, masa kita tahu, sebulan lebih lah, sebulan lebih, you nampak dia kat sangkar dalam, dia akan gigit, gigi besi kan, dia sudah nak macam try lah, try barang yang baru ke apa. Ha, masa tu mulut dia sudah gigil kan, mulut dia sudah start nak gigil barang kan, sudah gatal. Masa tu kau letak je, mungkin 6 minggu lebih macam tu lah, 6 minggu lebih macam tu, you letak je pellet. Okay, you letak ni, letak dalam je pellet, kau biar dia. Dia nak gigit, dia nak main ke, dia nak makan ke, kau biar dia. Kau letak je dalam 6 minggu macam tu lah. Kau 5 minggu kau letak pun tak ada halnya. Kau nampak dia sudah bulu sudah naik penuh, macam biasa penuh lah, penuh 3-4 minggu je. Kau letak biar dia. Sebab dia orang takut dia tak makan, saya letak apa-apa. Bukan, masa tu baru nak kasih dia belajar makan. Dia nampak dia gigit nanti dia sikit-sikit, dia akan lah semakin tambah mia. Yo, dia makan sikit, nanti dia makan semakin banyak, nanti dia gigit tengok habis, hasil habis semua dalam tu. Tapi dia separuh makan, separuh jatuh ke, atau dia hasil je kan. Tak apa, janji kasih dia try. Lepas tu paksa dia minum, senang. Okay, paksa nanti lah. Okay. Okay, lepas tu sekarang saya macam mana kasih dia putus susu nanti. Okay, letak je, saya biar je. Pagi sampai malam letak je tau. Habis saya letak je. Tapi suat lagi, pagi dengan malam. Okay, suat sekali. Petang letak, malam suat lagi. Training jugalah, malam petang. Okay, nanti saya akan tengok. Saya sekarang sudah boleh putus dia 2 kali susu dah. Saya dia sudah fly 2 bulan je, saya sudah putus sekali susu dah. Okey. Masa tu saya letak je, biar dia nak makan tak makan dia tahu dulu, sendiri tahu. Sebab kita paksa dia ambil sebiji dulu, kasi dia trau, dia gigit. Dia kata dah. Dia letak kasi dia, tak apa. Okey, sudah masih kasi dia, letak dia dalam. Tengok. Macam sekarang lah. Nah. Dah makan dah, dia pecah-pecah pun tak apa. You nampak dia makan, ni sudah beli ni sekali, enggak putus dia. Burung sudah lepas 45 hari, jangan risau dah, dia tak dapat 3 kali makan susu. Boleh itu, sudah lebih 45 hari, tak ada masalah. Masa tu kau boleh kasih dia 2 kali dah. Sekali kau letak dia, dia tak makan, dia pun tak lapar pun. Dia lapar pun, dia tahu pun nanti dia makan dekat dalam tu. Okay. Macam sekarang, saya nak putus dia pun sudah boleh dah malam. Pagi je saya baru suat. Saya kasih dia chance sikit lah. Buat YouTube, okay. Buat sharing ilmu nanti. Aish. Okay, saya akan putus dia mungkin lah next week ke lagi 2 minggu. Buat kasih dia dulu tak apa. Saya tunjukkan lah sharing kasih member kalau ada main belah koktailnya. Nak fly. Ha, ni cara lah. Saya boleh slow-slow. Kalau saya tak ada hati keras ni lah. Saya 5 hari je. 2 bulan lebih memang 5 hari dalam saya putus dia habis susu tu. Ha, biar dia macam. Okey, makan. Okey, lepas tu letak dia lagi 2 minggu lah. Okey, saya putus dia susu senang malam. Terus eh, terus. Kau biar dia makan. Kau biar dia letak dalam sangkar. Masa dalam sangkar jangan main banyak lah. Masa saya keluar sudah recall, lepas sekejap dia. Lepas tu masuk sangkar. Jangan kasi orang sentuh ke atau tengok ke. Kalau you ada family, ada bini, ada anak, jangan kasi dia main lah, jangan kasi dia sentuh.
biar dibuka mata je nampak you, ha, suat nampak tuan, nampak tuan macam tu, ha, bukan nampak anak you, nampak mak, isteri you kan, main-main dengan dia, takut dia tak jinak lah, tak ada lekat dengan owner tu, free file pun takut nanti tu, tu sebab dia lekat kita. Okay, nanti malam sudah 2 minggu lah, okay, 2 bulan lebih lah saya biar dia, 2 bulan lebih, okay, separuh, okay, cakap lah 4 minggu, 2 bulan 8, 10 minggu malam putus dia susu. Senang je. Malam putus, suap dia pagi. Suap pagi, petang malam kasi dia makan sendiri. Ha, itu saja. Kalau malam dia senang je, okey, kan petang saya bawa dia fly, saya buat je 3 ml tu susu. Sebab dia belum lagi putus habis susu. Kan? 3 ml cukup. 3 ml untuk suap sikit-sikit dia. Tak payah kenyang sangat, sikit-sikit balik kasi dia makan pellet, ha, nanti dia akan makan sendiri. Nah. Nah. Mau. Oh. Mana susu? Oh. Nah. Hmm. Lagi. Kamu. Kan. Okey, 10 minggu putus terus 2 kali susu. Okey, suap pagi je. Petang malam kasi dia makan. Okey, tahi pula dia. Ya. Okey. Lepas tu 10 minggu kan. 12 minggu 3 bulan senang. Pagi kau terus putus dia susu. Letak je. Maju. Saya buat macam tu. Kalau memang saya cepatnya, 5-6 hari je. Saya nampak dia makan je sekali, putus petang. 2 hari tengok, eh sudah separuh je, malam saya putus dia susu. Dia akan tahu, eh tak boleh, lapar dia akan makan. Dia bukan bodoh punya. What? Lapar dia orang tahu, sini sudah ada makanan. Sini makanan dia. Kalau dia lapar, tak makan macam mana? Tunggu lagi susu, dia tak tunggu lagi punya. Tu sebab kalau hati tak keras, dia akan tunggu lah. Sebab dia jerit dia owner suara tamu, suara takut-takut, suara. Ha, jangan. Jangan kasih dia. Ha. Kan, biasa tu hati mu keras sikit, nak kasi dia jinak macam tu. Okey, kalau paksa, yalah. Putus susu ni senang eh, paksanya. Okey, lagi satu lah, kalau peda kan ada member nak tanya, selalu tanya Bang Mazuri, okey, yang ni. Okey, apa-apa boleh WhatsApp saya ke nanti, ya, saya ada tulis nombor kat sana, ada 500 gram dengan 1 kilo packing. Yang we pack ni, quality guarantee, jangan takut, ada orang kena Shopee lah, tipu apa, tak ada, okey. You dah ambil dengan saya Mia, you ada nama company saya, company repair shop, repair shop saya Malaysia Repair, ada code, ada expiry date, ada nama saya, telefon, nombor kat semua kat sini. Okay, yang ni lah, siapa nanti nak order kalau sebelah untuk small pellet, untuk small medium lah, small eh, sederhana small pellet, nak kasi dia makan Mia, makan sendiri. Okay, bahan, sebab bahan-bahan dia lebih 20-30 jenis ke atas lah, omega fatty, bu cantik ni semua. Tak payah risau lah. Janji buang nasihat je. Sebab kotil pun lemah ni. Macam saya kasi macam syauka, ha, okay, lebet, kotil ada 2 ekor dah. Okay, lepas tu sancik 2 ekor, mang, blue ego makau, makan baik-baik. Ni kita janji, tak risau lah. Janji dia makan baik-baik. Ha, ni sekarang kasi dia. Ni malam saya nak putus dia pun boleh. Saya tak nak dulu sebab nak buat dia recall lah, lepas tu buat share, buat video, kasih member banyak, ada yang belah kokatin dia boleh tahu macam mana cara betul-betul senang sikit. Saya buat cara yang senang sikit untuk tunjuk dia orang macam mana boleh main free fly. Kalau tak main free fly tak apa, cara pun boleh kasih dia jinaknya. Janji kita buat macam tu, jinak dia tak ada recall kan ada, tapi kita ada snack. Okey, lepas tu kasih dia belajar lah kuaci handset, kasih dia snack sikit, buat reward dia. Hari datang kasih reward. Jangan letak kat sangka-sangka. Biasa you boleh nampak kan, banyak letak apple je, jagung ke kan, letak kuaci tak ada. Kenapa saya tak ada buat macam tu? Dia tengok sangka, mesti kosong dia. Tak ada. Sebab kita kalau nak train dia, mesti nak kasih dia train pellet dulu. Apa-apa pellet pun tak apa, you janji kasih dia train pellet dulu. Dia dapat keras yang ni pellet, nanti dia makan buah-buahan sayuran tak ada hal. You pagi, malam, pellet tak ada hal. Petang dia sekali ke, kau kasih buah-buahan sayuran. Pagi kau kasih buah-buahan sayuran pun boleh. Pagi kasi buah-buahan sayuran, petang malam kau kasi pellet pun tak ada hal. Yang tu je, tu sebab belakang kau kasi baru, kasi dia training barang yang lembut, yang lemah, amis sikit kan. Apple ke jagung tak apa. Apple jagung saya jarang kasi sebab sudah makan baik, tanggara je lah. Kalau tak senang pun seminggu saya kasi yang pellet. Saya cakap betul punya. Nah, yang ni je. Okay, lepas tu, paksa dia. Paksa je. Masa kau ada air. Okay, ada orang, bang kenapa dia tak minum, tak pergi minum. Mestilah, barang baru takkan. Takkan dia tahu minum, kecil-kecil nak tahu dia dah. Paksa dia, kasi dia dapat sikit. Nampak tu? Ha. Masa kecil, paksa dia, 6 minggu macam tu lah. Lepas tu, you paksa dia, kasi dia tak air tu. Dia tak tahu ni lah, tak apa, kau kasi dia.
Kasih dia sentuh dapat air keluar. Kasih dia dapat keluar. Ha, dia tak nak dah ini ni. Okey, lepas tu okey, dia fasa suara kat luar, lepas tu letak dalam. Masuk dia dalam, tangkap kepala dia, kasih dia main dengan dua air tu. Kasih dia dapat sentuh tau. Dapat sentuh ni. Ambil kepala dia, tangkap kepala dia, pergi sentuh yang tu besi hudung. Ujung tu, ha, keluar airnya. Kasih dia dapat sentuh. Dia dapat sentuh je, dah itu cukup. Kalau letak je, dia akan pergi gigit main, dia tahu, oh air keluar. Nanti dia haus, dia pergi minum air. Tenang, cari. Ada nombor yang cakap, tak begah, selalu nak tukau. Leceh, kan, kotor, apa. Boleh kan senang kau buat macam tu je. Kalau kau rajin kau boleh lah hari-hari nak tukar kan. Kalau tak rajin takut je kan. Sebab air paling takut ni kotor je minum je sakit dalam. Ah, dah mah. Ha, dia nak minum dia sendiri minum. Kan? Senang tu Heli eh. Haus, makan kering, minum. Dah cukup. Ha. Kalau dia sudah macam tu, senang je kau letak je. Paksa sekali je, saya paksa sekali je letak biar je. Dia nak minum, minum. 3 hari lah dia tak usik. Dia cuma main sikit-sikit. Lepas tu dia suruh tahu. Haus dia minum. Saya letak sudah 2 minggu lah. 2 minggu tak ada hal lemak. First 3 hari memang dia akan main. Dia akan tak tahu. Ha. Mulut dia sudah startnya. Degi dah eh. Ha, gatal. Dia nak gigi sini gigi sana. Tu sebab cepat-cepat kasih dia train makan pelik. Itulah pasal. Saya sekarang share punya cara ni paling senang. Dia ikut je. 6 minggu, 8 minggu, 10 minggu macam mana kita letak dia. Ha, tu sahaja. Ha, dia dia nanti. Batu Riko kau guna kuaci guna handset tu. Kasih dia senang. Ellie, come. Come on. Ellie. Good boy. Ha, nampak? Kau Riko je mesti menang datang eh. Tu sebab cara ni senang. Dengan senang kasih diorang lekat kita. Dina, diorang dengar cakap ni. Jangan buat yang barang dia suka. Okay? Jangan kasih dia. Wah, sini main sana panjang. Sudah makan. Main sekejap je, simpan sangka. Kalau kau ada masa, tak apa. Kasih dia lepak, tapi kita tak nampak dia. Bukan kasih anak you, isteri, siapa pegang main dengan dia kan. Ha, yang ni je. Ha? Lepas tu, lagi satu. Kalau macam sehari ni, dia tak ada kan. Saya bawa ni, saya boleh letak. Biar dia. Dia nak fly, fly. Tak fly, tak apa. Dia setengah hari, kalau dia ikat saya main ni, dia tahu bau kita. Dia tahu, safe. Dia kasih ni, dia safe. Customer masuk pun, saya letak je. Dia dengar suara orang, dengar apa, tengok apa-apa kan. Ini pun satu keberanian lah. Yang training dia. Okay. Keberanian dia, training dia. Okay, jangan kasih dia takut. Hati dia kasih dia keras sikit. Ha, yang ni. Nanti kita fly tak takut dah. Dia dengar motor, suara kereta kecil-kecil suara tengok sampai besar. Tak ada hal. Kau senang je. Lagi satu, kali training. Training. Dia punya hati besar. Kadang-kadang kau tak tahu dia masa kan. Kau tepuk. Ha, tepuk sangkar. Mak. Ha, tepuk sangkar. Kasih dia takut sikit. Ha. Buat ring. Nah, buat suara. Buat je. Buat. Nampak? Kasih dia biasa. Nampak yang ni? Nah. Nanti yang ni semua yang jangan risau. Anggap eh tangan jangan. Nanti dia takut. Eh mesti mau kasih dia takut. Kasih dia semakin takut. Baru dia tak takut nanti. Fly baru-baru. Kan? Nah, tepuk je kacau. Nyok. Steady dia kan? Nah. Kau terperanjat dia macam mana. Okay? Nice. Nah, buat masuk sangka kan kena kau buang balik barang. Kan kau masuk sangka kan dia tak tahu kan dia duduk diam kat apa dia usir bulu kan, kan dia buang kotak di sangka. Boom, kasi dia terperanjat. Kasi dia banyak terperanjat dia baik tu nanti. Dia free fly akan semakin baik. Sebab dia sudah hati so keras. Kemenarian tu. Baik tu nanti. Kan? Okey, apa-apa nak tanya ni boleh lah selalu saya sharing yang if you fly punya cara, sikit skill, recall ni semua. Okay, apa-apa, jangan lupa eh. Okay, jangan lupa lah. Apa-apa kamu komen je eh. Like, share, comment and subscribe. Like satu.